dibagi 2000 diamond untuk 5 orang yang beruntung. Buat kalian mau dapat 2000 diamond FF gratis dari gua, kalian tuh wajib ikutin syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, kalian tuh bisa subscribe dan like video ini. Terus yang cara kedua, kalian tuh bisa share video ini ke teman-teman kalian. Terus yang ketiga, kalian bisa komen nickname FF dan ID FF kalian di bawah video ini. Nanti akan gua umumin di 200.000 subscriber. Oke, enjoy to video. Oke guys, sebelum lanjut videonya, buat kalian yang mau top up diamond Free Fire secara gratis nih, gue itu punya solusinya. Kalian itu tinggal download aja aplikasi bernama Snacks Video aja. Kalian itu bisa klik link deskripsi di bawah video ini, atau klik aja di Google Play Store. Kalian tinggal cari aja Snacks Video. Oke, di sini gue itu sudah download. Mari kita klik buka aja. Buat kalian belum download, silakan download dulu aja. Ini penghasil diamond Free Fire terampuh, terworth it di game Free Fire terbaru di tahun 2021 aja. Langsung aja kita klik buka. Oke, ini Snacks Video. Oke, dan terus gimana bang cara mendapatkan saldo 52.000 atau setara dengan 355 diamond bang? 355 diamondnya bang. Oke, gua akan kasih tau lah. Yang pertama itu kan pasti masuk ke Snacks Video kan pasti ada login aja cuy. Seperti login Facebook, login Google. Kalian tuh tinggal klik aja yang aku pakai Google, yang pakai akun Google aja biar lebih simpel dan ya mudah aja gitu lah. Kalau akun Facebook sih ya susah cuy. Terus jangan lupa tanggal lahir kalian itu jadiin menjadi 2000 tahun 2000 atau 1900 dan dapat biar dapat saldo lebih ya cuy. Oke, langsung aja kita menuju ke cara mendapatkan saldo 52.000 atau setara dengan 355 diamondnya. Oke, yang pertama tuh kalian klik yang ini cuy, yang ikon ini medali emas ini cuy, nanti gua edit lah. Kalian tuh klik. Oke. Oke, yaps. Oke, masih loading nih cuy. Oke, terus gimana bang cara mendapatkan saldo 52.000-nya? Oke, kawan kasih tau lah. Oke, untuk mendapatkan saldo 52.000-nya kan pasti player new atau yang pertama kali download kan pasti ada misi nih cuy. Seperti ini, masukkan kode undangan. Kalian itu masukkan kode undangan gua aja lah cuy. Ini cuy kode undangan gua 96735841. Otomatis kalian itu langsung mendapatkan saldo 52.000 atau setara dengan 355 diamond cuy. Wah gila sih, keluhan banget cuy. Satu hari 52.000, apalagi satu bulan auto upgrade akan 2 juta gak tuh cuy. Wah gila banget cuy. Oke ya, masa gitu doang bang cara mendapatkannya. Oke, kawan kasih tahu gimana caranya mendapatkan koin ini cuy. Koin langsung ditukarkan menjadi saldo. Kawan kasih tahu lah. Kalian tuh tinggal ini cuy. Tonton aja nih video ini sampai ini cuy, yang medali ini sampai selesai. Ya mungkin seperti TikTok aja cuy. Tinggal scroll aja. Oke, tinggal scroll aja sih. Tinggal scroll aja, banyak banget ini cuy. Sampai penuh aja itunya. Oke, yap sudah penuh, langsung aja kita klik. Langsung dapat 6 koin aja kan, lumayan aja cuy. Terus gimana bang cara untuk penukaran atau via penukarannya bang? Oke, kawan kasih tahu. Karena saldo gua ini sudah nol aja, wah gila sih gua ini menarik banyak banget aja. Mungkin gua itu sudah bisa upgrade ke 2 juta sama shotgun ya. Wah gila banget aja kan, mahal banget aja cuy. Wah, untuk penarikannya itu ada OVO, GoPay, Dana dan ShopeePay ya cuy. Wah, mudah banget aja cuy. Oke cuy, jangan lupa download aplikasi bernama Snacks Video. Link download sudah gua taruh di deskripsi di bawah video ini. Oke, silahkan download dan hasilkan cuan tiap hari, tinggal scroll video aja. Oke, silahkan download. Yaps. Oke guys, di video kali ini gua akan bikin video seperti di judul dan di thumbnail itu gimana caranya mendapatkan katana lobby dan skin tinju new AG di game Free Fire terbaru di tahun 2021. Okay, mendekati tahun 2022 nih guys ya. Gila sih, udah nggak nyangka udah hampir mendekati tahun 2022 nih guys ya. Kurang 4 hari lagi nih guys ya. Gila sih. Jadi buat kalian gimana sih cara mendapatkan katana lobby dan skin ninja new AG itu, silahkan tonton aja video itu sampai selesai guys ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian semua coba tekan like, comment and subscribe-nya tentunya. Dan sebelum lanjut ke video lagi, buat kalian mau gabung ke membership gue, silahkan gabung nih ya. Untuk harganya dari harga 5.000, 10.000 dan paling mahal itu harganya sih cuman 20.000 aja nih guys ya, atau 19.900. buat kalian mau gabung silahkan klik gabung dan pilih sesuai pilihan kalian nih guys ya. Oke cuy, langsung aja kita menuju ke inti dari video ini, itu gimana caranya mendapatkan katana lobby dan skin tinju new AG nya let's go. Sebelumnya kita akan ini dulu guys ya, event top up nya ada event top up terbaru guys, itu top up gets diamonds nih. Top up 100 diamond dapat 100 diamond lagi nih, jadi di total itu kalau top up sih
100 diamond itu kalau nggak salah sekitar 20.000 nih guys ya, 20.000 jadi 200 diamond, gila, jadi untung gitu loh guys ya. Dan sini buat kalian nggak punya duit untuk top up nih guys ya, gua tuh punya caranya nih guys ya. Kalian tuh tinggal dong atau install aplikasi Brahma Snacks video kalian. Untuk caranya kalian tuh bisa geser video ke paling kiri, dan itu adalah langkah-langkah untuk mendapatkan saldo 52.000 atau saldo dengan 355 diamond di game Free Fire ini guys ya. Ini berkat aplikasi Brahma Snacks video nih guys ya, langsung kita klik ambil, boom, dapat 100 diamond gitu guys ya. Top up 100 diamond dapat cashback lagi 100 diamond guys ya, gila sih. Ini kalau nggak salah eventnya cuma 1 hari lagi nih guys ya, cuma 1 hari doang dong. Wow, bentar banget gitu. Silakan guys ya, buruan install aplikasi Brahma Snacks video. Jangan lupa lewat link yang ada di deskripsi di bawah video ini guys ya. Oke, jadi langsung aja kita menuju ke inti dari video ini aja, let's go. Sebelumnya buat kalian mau gabung ke member sini guys ya, buat kalian mau gabung ke guild gue silakan gabung. Gak tahu kenapa ini member gue pada keluar semua gak tuh guys ya, gak tahu kenapa itu loh ya. Member jadi kemarin kan 50 nih guys ya full, sekarang jadi 40, anjay, gila gak tuh. Buat kalian mau gabung silakan guys ya, guild ID gue, nah ini dia. Untuk persetujuannya gua otomatisin, untuk levelnya harus level 50. Kalau rank itu harus di diamond 1 ya guys ya. Untuk CS rank bebas. Oke. Oke, cuy, langsung aja kita masuk ke bocorannya. Untuk bocorannya itu ada di server luar guys ya. Tepatnya itu di server Amerika atau United States. Langsung aja kita pindah ke server luar guys ya. Bentar gua cut dulu karena ini menampilkan akun yang sangat pribadi bagi gua. Let's go. Boom. Mantap. Oke guys, kita sudah masuk ke server luar ini guys ya, itu di server Amerika. Langsung aja kita klik mulai nih guys ya. Di server Amerika ini tuh sudah dirilis guys ya, skin tinju sama katana lobby new AG-nya. Kita yang pertama kita akan perlihatkan untuk cara mendapatkan skin tinju new AG dulu nih guys ya. Kita bentar, kita klik close. Langsung aja kita, untuk bocorannya itu ada di sini guys ya. Gak tau kenapa server Amerika sama server Indonesia itu cepetan di server Amerika nih guys ya. Oke, kita klik like real, dan ini dia nih guys ya. Dan nah ini dia, ada skin tinju. Untuk nama skin tinjunya enggak new AG, tapi nama sebenarnya itu adalah Frozen Flame Punks ini guys ya. Untuk suaranya kalian bisa dengar sendiri. Benar, bentar guys ya. Nah seperti ini guys ya, kita ulangi satu kali lagi biar kalian bisa mendengarnya. Nah seperti itu ya. Untuk suara sih menurut gua sih itu guys ya, biasa aja. Menurut kalian tuh gimana guys ya, kan selera orang kan berbeda-beda gitu loh guys ya. Kita nggak boleh menyamakan. Oke, menurut gua sih ini ya cukup keren aja nih guys ya untuk skin tinjunya. Menurut kalian gimana, silahkan komen guys ya. Dan untuk kedua di sini tuh ada ini guys ya, ada efek animasi terbaru ini, dan ini adalah kalau nggak salah adalah skywing ini guys ya, skin skywing terbaru. Untuk namanya tuh adalah Sledge Bundle. Nah ini dia nih guys ya, untuk kan efek animasi tuh seperti ini. Coba kita lihat nih guys ya. Wow, anjir. Wow, jadi Santa Claus gak tuh. Wis, kok bawa aja gitu loh guys ya. Ini gak ada suaranya nih guys ya. Kekurangannya gak ada suaranya, gak ada efek-efeknya gitu loh ya. Untuk di Diamorel ini juga sama. Dan bang, untuk katana lobbynya tuh mana bang? Tak bentar kita ke ininya nih guys ya. Ini apa nih? Event lagi well. Wow, baru aja keluar guys ya. Wow, event diskon. Coba kita refresh, dapat diskon berapa ini? Kita klik gratis. Dapat 9 diamond lagi ya. Let's go. Dapat 9. Aduh. Aduh, dikit lagi tuh loh dapat 9 diamond. Aduh. Ada katana lobby juga dong. Katana Blood Moon. Gila parah nih gue guys ya. Oke, untuk katana lobbynya itu ada di sini guys ya. Ada di event top up terbaru. Event top up nih guys ya. Kok jadi begini guys ya? Setahu gue itu katana lobbynya tuh dibikin event top up 500 diamond guys ya. Buat kalian nggak percaya, untuk gue udah screenshot nih guys ya, untuk seperti ini. Nah seperti ini guys ya, gue udah screenshot, tapi kalau nggak salah gue udah kelewat ya guys ya. Digantiin menjadi tas apa ini guys ya, tas Dead Snow Whale. Level 2 nya ini jelek banget ya guys ya. Untuk level 3 nya sih auto glow up nggak tuh, keren banget ya guys ya tasnya ini. Ke wah, menyeramkan banget ya guys ya menurut gue ya. Level 3 nya untuk level 2 nya biasa aja, level satunya sih kecil banget ya guys ya. Oke, apakah di server Indonesia katana lobby new AG itu akan dibikin event top up nih guys ya? Langsung aja kita tungguin dari Bang Kulgar atau beritabia.co.id nih guys ya. Oke, cuman mungkin gitu dulu dari gue. Jika kalian suka dengan video ini, coba tekan like, comment, and subscribe nya juga tentunya. Kalau gak suka tekan dislike aja nggak apa. Oke, see you next video. Bye. Dan jangan lupa tembusin channel Yepo Yepo pakai fan kurang
kurang 20.000 subrek lagi nih guys untuk tembus 200.000 subscriber. Nanti akan ada giveaway besar-besar loh guys ya. Silakan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian tuh setuju event top up Katana Lobby, kalian tuh setuju enggak guys? Silakan komen ya. Mantap jiwa bosku. Gila sih.